Yo, hitam ya. Kiranya yang tadi pasiak-pasiak lah apalah semualah ada kat sini. Okey, rambut-rambut. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi di dalam channel aku. Okay, hari ni aku nak buat perkongsian sikit berkenaan dengan bersihkan cushion kereta. Jadi aku ada ambil satu servis ni, nama dia Easy Cleaning. So dia akan vacuum lah. Biasalah kita punya cushion kereta ni ada anak-anak, susu tumpah, makanan tumpah, coklat lah, gula-gula lah, macam-macam tumpah lah tu. Okay, dekat 5 tahun lah memang tak pernah buat proper punya cleaning. Biasanya sebelum ni vacuum biasa je, macam dekat kedai car wash apa semua tu. Jadi aku rasa sampai masa dia lah untuk bersihkan dengan cara yang proper sikit. Dia ada tool yang special, dia ada chemical dia, dia ada ubat dia, dia ada sabun dia, dia ada vacuum dia semua. Dia akan guna benda tu lah, dia akan bersihkan cushion dalam kereta aku ni. Jom, let's go, aku share. Ini air kosong. Lepas tu sini yang nanti. Oh, okey, okey, okey. Itu yang keluarkan air kotor, kita selut semua dekat sini. So steam, inilah ni steam. Ni sembokkan air je lah. Yang ni ada adalah air, air pipe biasa je lah. Okay, kemudian dia akan letak sabun, chemical tu untuk memudahkan dia nak keluarkan kotoran tu. Okay, step seterusnya dia akan panaskan cushion tu dengan wok tu. Okay, untuk step yang seterusnya, dia akan guna brush tu. So dia akan sentai lah kotoran yang ada dekat cushion je. Kita tengok air yang dah cuci tadi. Kotor. So macam mana pun kita kena jemur dekat panel sekurang-kurangnya 2 jam itulah, dia akan betul-betul kering lah. So sekarang yang lembab-lembab tu dia masih boleh vacuum. So dia akan vacuum lah basah-basah tu. Nanti dia kering, sudah tak ada putih-putih macam tu. Sebab kotor dia, sudah semua kasih serutkan. Putih-putih yang mana? Putih-putih yang tadi tengah tu. Oh, okay, ini okay, yang kotor-kotor tu lah. Habur, lepas tu you kena air atau kena kena peluh. Dia jadikan putih-putih macam tu. So, tak adalah yang tu. Ya, betul. Okay. Okay, tadi kerusi yang depan dah settle. Step yang sama, dia akan ulang untuk seat yang dekat belah belakang. Alright. Okay, ini adalah proses dia keluarkan wap. Dia panaskan cushion tu. So nanti bila dah panas, orang kata kotoran yang degil tu mudah tertanggal lah. Cushion belakang kita tengok air dia. Botok ke tak botok ke? Itu banyak di hitam tadi. Ini sedangkan kotor ni coba. Okay,
Okay, sekarang step dia akan buat cuci door trim ni lah. Door set punya ni. Door trim kita buat macam ni. Kita spraykan itu water dulu. Water dulu. Kita suruhkan dia punya itu kotor semua naik. Lepas tu kita kasihkan dia basah-basah macam tu. Kita letak sabun. Baru letak sabun. Oh, basah-basahkan dia lepas tu baru letak sabun. Sebab dia bukan yang kusin punya material. Di span. So tadi nampak sini ada kotor. Buat macam ni saja sebab dia tak boleh brush. Sebab dia brush nanti dia punya span bengkok-bengkok macam tu. Macam tu. Okay, sekarang ni dia buat kapet juga kapet bawah juga. Oh, tak payah ketuk dulu ah. Tak payah bersihkan dulu kapet, tak payah. Vacuum sekali. Okey, selain daripada dia buat cushion, kapet pun dia boleh buat juga. Dia gunakan step yang sama lah. Oh, vacuum ni pasir-pasir pun dia boleh juga lah. Macam vacuum biasa lah. Vacuum biasa tu dia cuma bersih pasir yang besar sikit. Sebab vacuum biasa tu dia lengan. Air hujan kan? Dia semua ada dekat sini. Lepas tu kapet you biasa macam milik saja. Tak pernah cuci sebab kotor mak. Sebab kita biasa kaki semua apa kan? Semua main kotor mak. So semua pijak sini kan? Lepas tu aircon kita jalan kotor semua dekat sini. Oh, abuk-abuk semua. Ya betul. Ini cuci bukan yang kuat, cuma yang kita suruh spray dia ikut air sekali. Habur dia semua dia nak. Biasa 90% lah. Vacuum biasa kering dia tu dia cuma 50%. Air kapet yang bawah punya. Oh dia hitamnya. Kiranya yang tadi pasiak-pasiak lah apalah semualah ada kat sini. Okay, rambut-rambut. Ini lagi kau. Sebab pijak kan ni. Oh dia. Pasir-pasir semua. Okay, Tuan, selain daripada kereta, kapet, cushion kereta, door trim, lagi apa lagi boleh buat? Sofa. Sofa pun boleh. Sofa boleh, tilam pun boleh. Tilam pun boleh. Lepas tu ada curtain pun boleh. Curtain pun boleh lagi. Office punya kapet atau rumah punya kapet pun boleh. Terus cuci, lepas 2 jam pun boleh keling. Sekarang kita nak buat spray nano mist. So, dia akan buat macam semburan dalam kereta ni. Dia akan nyahkan bau-bau hapak ke, bau busuk ke, ataupun macam orang kata bakteria yang ada dalam kereta ni. So dia akan hilangkan segala bau tu dan takkan ada bau dalam kereta tu. Maknanya dia fresh lah. Tutup cermin, so aku kena start kereta dan aku kena buka aircon supaya dia lalu ke dalam ruang-ruang saluran aircon semua tu, dan dia akan cuci semua dalam tu lah. Okay, jadi itu adalah dia punya nano mist tu, dia punya ubat tu lah. Apa ubat tu? Dia punya liquid. Dengan pakai tool ni, dia akan keluarkan nano mist tu. Dia akan masuk ke segala dalam saluran-saluran aircon semua ni. Dia akan hilangkan bau-bau usam ke, bau hapak ke, macam-macam bau yang ada dalam kereta ni, dia akan hilangkan. Even walau ada bau wangi sekalipun, dia akan hilangkan juga. Jadi kita kena buka aircon, nanti dia akan sedut daripada bawah. Dia akan keluar, dia akan penuhkan dalam kereta ni lah. Dia macam tu je. Okay, bila dah selesai buat nano mist ni, jadi kita kena buka buka pintu semua biar dia keluar lah, bersihkan semua. Sebab dia dah lalu orang kata untuk ke saluran aircon semua tu. Sekarang kita keluarkan dia lah, buka pintu semua.
macam 5 seater ni berapa lama? Buat 1 jam ke? Biasa 1 jam lah. Biasa 1 jam lah. Kalau 7 seater? Kalau 7 seater 1 jam setengah. Oh, lebih kurang jugalah. Ya, betul. So biasanya kereta yang inilah orang buat. Even kalau leather pun sama juga. Leather pun sama, cuma yang biasa leather usah pakai lama. Macam kita biar kotor-kotor-kotor kan, dia akan hitam. Lepas tu dia akan yang mendekat dekat itu leather sana. So biasa kita mah polish dia, kasih dia lembut. Kalau tak lama-lama dia suara keras kan, naikkan itu apa, kulit-kulit macam tu. Sebab tak ada maintain. So kalau macam itu kereta, kalau macam cushion-cushion rumah apa semua tu, berapa lama dia kira macam mana? Harga macam mana? Ikut size ke apa ke? Cushion rumah kita biasa kira kan 1 seater. So contoh 1 set mungkin ada 3 seater atau 2 seater. Okay. So kalau rumah punya custom and condition, kita ada setkan yang promotion lah. So 200 ke atas ada 15%. Kalau 600 ke atas ada 20% discount. Kalau barang yang lebih 1,300 ada yang 25% discount. Contoh, okay, kalau you punya rumah ada 5 set sofa seater, 300. You punya rumah ada 3 untuk yang itu tilang, ada queen size punya kan, 450. Sebab satu 150. Sudah dekat 700 lebih. Mungkin juga ada carpet dengan langsir. Campur-campur sekali ada 1,300. Tapi kita kasih one shot 25%. Cuma you bayar 500 lebih saja. Tidak kira kalau kata nak ambil carpet saja, you kira macam mana? Berapa kaki? Kalau ke carpet, kita ada buat satu ukuran. So contoh 5 kali 10. 50 square feet kan? Below kan 60 square feet. Kita kasih RM65 saja. RM65. Guna kalau vacuum yang tadi jugalah. Ya betul. So cuma kita suar suci, lepas tu datang rumah 1 jam lebih 2 jam. Kalau bulu yang pendek, dia 1 jam lebih suar kali. Okay. Terus boleh pakai on the spot. Okay, kalau cushion pula tadi, kalau one seater berapa? One seater RM60. Okay, so kalau orang nak cari you dekat mana? Punya apa? Nombor phone? Nombor phone 016-456-8868. Facebook page nama apa? My Easy Clean. My Easy Clean. Ya, betul. Facebook page nama My Easy Clean. Website? Website pun sama juga. Sama juga. My Easy Clean. Selalu buat kerja berapa orang? Seorang ke? Ada team biasa dulu? Kita datang rumah mungkin satu orang. Kalau yang rumah yang banyak item ni, kita datang dua orang. Ada dua orang. Sebab sekarang masa MCO, so kita biasa mendatangkan satu orang saja. Ni kira sanitizer lah? Kira sanitizer juga. Ada mati-mati kuman-kuman juga lah. Ya betul. Cuma lipas tak boleh. Lipas tak boleh lah? Lipas mesti pakai benda lain. So you ada buat tak kalau lipas punya? Ada. Ada buat juga lipas punya? Kalau lipas punya macam ini. Ini untuk suangnya. Spray sajalah. Ya, spray saja. Tak payah pakai tu tool ni, tool tak payah pakai Tak payah pakai ni. Spray ini je. Spray dekat sofa ke atau contoh you punya itu tilam. Ada kan yang itu dust mite tu. Macam tu yang dust mite semua kan, you boleh spray dekat sana. So lepas tu dia tak mati on the spot sebab ini untuk yang organic ni. Mungkin dia 2-3 minit baru mati. Kalau kereta ada lipas biasa kan, you boleh spraykan cushion dengan carpet. Cushion dengan carpet. Sebab spray kat cushion dengan carpet je. Ya, betul. So kalau contoh ada budak-budak dia makan jatuh dekat itu carpet, dia akan mandi makan pun tak ada masalah. Sebab ini organik ni. Okay. So dia punya function semua ada tulis dekat sini. Organik. So jual lah benda ni berapa ringgit ni? Ini kalau you boleh beli dekat Shopee. Shopee sana jual RM13.80 untuk 500 ini. Untuk you ada mentamankan pokok ni kan, ada putih-putih ni, you boleh spray dengan dia. Dekat pakai itu pun boleh juga? Boleh juga. Sebab dia ada yang apa, sebab ini putih-putih, dia ada yang ulat untuk gigi dia kan. Jadi kan macam tu. So dia sentiasa dia tak sihat macam tu. You boleh spray dengan dia, lepas tu udara semua dia tak mengacau dia. Ke nak dapat dekat you pun boleh? Boleh beli online? Dekat I pun boleh, dekat Shopee pun boleh. So kalau you pergi buat servis mana-mana, you boleh bawa jugalah. Ada jual jugalah. Kalau dekat luar, melalui kan ini video, kalau bukan KL Selangor, biar you boleh beli dekat Shopee sana. Kita beli produk tu ada dekat Shopee. Okay, nama dia Auburn. Auburn, ya betul. Alright. Okay guys, dah settle. So dia dah bersihkan cushion, lepas tu door trim, lepas tu carpet. Untuk buat servis 5 seater RM159, untuk 7 seater RM259.
juga perkongsian aku berkenaan dengan Easy Cleaning ni, pembersihan ni. Sekarang kereta pun dah bersih, jadi kita pun dah PKPB, so tak boleh keluar pergi mana. Shelton pun dapat job baru dekat rumah jiran aku sana. Jom kita pergi tengok dia. Aku kopi. Untuk Alza dia 7 seater, tapi customer tu dia tak mau bersihkan semua seat dia, dia hanya nak guna 5 seater je. Jadi harga yang Delta charge pun untuk 5 punya seater lah, harga RM159. Okay, jadi kalau hampa berminat, hampa boleh ambil perkhidmatan dia, call dia. Okay, sampai di situ saja. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Bye-bye.